Okay, pada video kali ni aku nak review speaker. Okay, speaker PC daripada Logitech, iaitu model Z313. Okay, tapi tak apa, kita intro dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat menonton kembali ke channel Nazreno. Alright, pada video kali ni aku nak review speaker, iaitu speaker PC daripada Logitech, iaitu Z313 50W. Ok, dia sebenarnya macam ni. Ok, aku dah shoot dah unboxing apa semua. Sekali video tu ada problem, iaitu aku tak tahu lah dari mana pula datang bunyi. Tapi tak apalah, speaker pun aku dah set up okay dekat PC aku. Aku nak tunjuk unboxing tapi dah unboxing apa semua, dah record sekali video buat hal. Tapi tak apa. Okey, ni adalah kotak dia lah. Okey, kotak dia okey, actually speaker ni aku beli dekat Harvey Norman juga. Kalau korang tengok video aku yang lepas, aku beli kat monitor ni pun dekat Harvey Norman. Okey, harga RM150 sahaja. Okey. Alright, tak apa. Speaker pun aku dah pasang. Tengoklah. Okey, aku buat review sikit. Guys, ini adalah speaker dia. Okey, aku dah set up apa semua. Okey, ini adalah speaker. Okey. Suara tweeter apa semualah. Okey, kiri dan kanan dia. Okey, ini adalah control unit dia. Okey, ada button off dan ada volume up and down lah. Dia punya base unit kat bawah aku letak. Oh, bersepah. Sorry bersepah sikit. Okey, ni aku letak kat bawah. Okey, base unit dia, speaker dia. Sekejap korang tengok dia menghala ke bawah. Okay, material dia yang untuk base unit ni kayu, dan untuk speaker ni dia plastik. Depan speaker ni ada jaring. Okay, jom kita dengar bunyi dia. Okay guys, itulah bunyi dia tadi. Okay, bagi akulah, pendapat aku, dengan harga yang RM150 bunyi macam tu, kira okay lah. Untuk edit video apa semua aku rasa dah memadai lah kot. Okay, untuk speaker ni, alright, dia tak ada Bluetooth dia cuma pakai kabel AUX sahaja. Dan kalau korang tengok video aku yang sebelum ni pasal monitor ni, monitor ni kan ada speaker dan dia ada lubang AUX. Jadi aku just cocok je speaker punya AUX tu dekat monitor. Jadi tak payahlah cocok dekat sini. So dia nampak lebih kemas lah. Okay, tak adalah wire terkeluar dan sebagainya. Okay guys, itu saja video aku pada kali ini. Video simple mengenai speaker budget daripada Logitech, itu Z313. Okay, aku minta maaf video ni agak teruk sikit sebab macam-macam hal tadi. Okay, dah setting yang terjantik, tiba-tiba bunyi pula tak kena kan. Okay, tapi tak apalah. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita jumpa lagi video seterusnya. Bye.